Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya baru kedatangan pompa submersible. Ini yang 3 inch. Saya buka saja. Dan bila dilihat mereknya, ini made in Japan. Jadi yang saya beli sudah paketan, sudah termasuk kabel. Dan tentunya box control. Sudah bahasa Indonesia. Jadi resmi ini. National Decker. Japan Technology. Oke, saya buka dahulu. Tinggal kita pasang kontrolnya. Oke, ini yang saya pesan 1/4 HP, dayanya 180 watt, untuk kedalaman 30 meter. Speknya bisa kalian lihat saja. Oke, ini kartu garansi dan buku petunjuk. Ini juga saya belum tahu, ini kabelnya benar-benar 4. Ada tulisan M, P, E, kemudian C dan A. Di sini sudah ada petunjuknya M, A, P, E. C juga ada. Oke, saya ikuti petunjuk saja pemasangannya. Ini jadi benar-benar saya ikuti yang sudah ada. Saya belum membaca buku petunjuknya. Oke, ini C warna hitam. Ini yang paling dalam C, saya pasang C. Yang kedua M, saya cari dahulu M. M. Kemudian di sini tertulis A. Jadi saya cari A, ini A. Terakhir PE. PE. PE di sini kabelnya belum di. Ini PE ground ini sebetulnya. Ini tidak saya pasang karena kabelnya juga tidak di pas ke kapasitornya. Ini saklar, ini fuse. Saya coba saja, ini saya tidurkan saja. Saya coba sebentar saja. Oke, sebentar saja akan saya coba. Kalau tidak nyala jadi bisa dibalikin. Saya matikan dahulu. Sudah yakin? Saya cek. C. Lihat dahulu C benar. M. M benar dan A. Ah, ya sudah benar. Saya pasang saja listriknya di 220. Karena ini 220. Saya lihat dahulu. Benar 220. Oke, saya coba pasang. Bismillah. Saya coba sebentar saja. Ya. Bisa sampai kaget kucing saya.
Okay, bro, bisa. Dan kenapa saya beli pompa ini? Jadi bagi kalian yang belum membeli pompa ini, pertama pompa ini murah. Jadi ini nanti dicelup, kita hanya tambah kabel di sini, kawat atau kabel plastik. Kemudian ini pipa yang keluar. Ini ukurannya tentunya 3/4 kalau tidak salah. Jadi mudah sekali. Jadi enaknya menggunakan model-model seperti ini, penyambungan pipa tidak masalah walaupun bocor, karena sistemnya dia nendang. Untuk pemasangannya tidak saya tunjukkan karena ini akan dipasang di rumah tetangga saya, karena saya sendiri sudah memasang ini. Oke, bro, bila berminat kalian masuk saja di link deskripsi. Oh ya, ini saya beli untuk kedalaman sumur 30 meter. Jadi speknya yang saya beli 1/4 HP, dayanya 180 watt. Ini tertera semua. Jadi sebetulnya ini bisa dipakai untuk kedalaman berapa saja, tapi tentunya maksimum sekitar 30-40. Jadi yang membedakan nanti kapasitas airnya. Oke, bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.